Assalamualaikum. Hai men, apa kabar semua? Mudah-mudahan pada sehat terus. Di video sekarang, gua menambah lagi koleksi ikan mas koki gua. Nah, sekarang ini adalah Oranda Black sama Ryukin Calico Rottile. Gua dapat ikan ini dari seller yang ada di Cikarang. Kayak gimana ikannya? Yuk kita lihat. Ini ikan Oranda Black-nya. Badannya bagus, bulat. Kerapihannya juga, analnya bagus, rapi. Ada dua. Cuma dorsalnya aja kurang performnya ya ketika dia berenang. Untuk size-nya ini sekitaran 12 cm lebih, dan jenis kelaminnya itu kalau gua lihat betina sih. Untuk warnanya, walaupun masih ada kayak hijau-hijaunya gitu, cuman kalau menurut gua dominan tetap black, dan menurut gua juga tetap bagus sih warnanya. Overall ikan ini termasuk murah lah, karena gua beli di harga dengan sekian-sekian gitu. Lelangan sih ini ikannya di grup hobi Cikarang Goldfish. Salah dong, namanya itu Cikarang Goldfish Hobbies, jadi grup WhatsApp gitu. Nah, buat lo yang rumahnya di daerah Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya gitu, barangkali mau ikut lelangan di grup WhatsApp ini, lo bisa komen aja, nanti gue kasih deh linknya. Nah, kalau ini Ryukin Rottile-nya, ukurannya sih masih 8 atau 9 cm ya. Dan kenapa disebut Rottile? Karena ekornya itu segitiga gitu, lebar. Untuk ikan ini gua beli ya, jadi nggak lelang. Nah, untuk ikannya ini bagus kalau menurut gua ya. Ekornya itu nge-rottile, jadi gondrong dorsal sama ekornya. Punuknya juga udah kelihatan, dan mudah-mudahan bisa maksimal gitu kan. Untuk anal finnya juga dua, simetris, lumayan rapi lah. Untuk harganya cukup terjangkau lah, karena gue juga suka sama ikannya. Ketika dia berenang tuh dorsalnya perform terus, tegak, makanya gue pilih ikan ini gitu buat dibeli. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum.